warga net di pos online, inilah penampakan Kawasaki H2O yang satu-satunya di Indonesia, kini sudah diterima oleh pemiliknya, Pak Amin Adrianto. Moge spot Kawasaki ini dibanderol hampir 1 miliar rupiah. Begini penampakannya. Bagi yang ingin mendengarkan suaranya, Pak Amin Adrianto bisa menghidupkan mesinnya. Satunya di Indonesia di pos online, langsung melaporkan dari rumah Pak Amin Adrianto di Jalan Kasturi 2 Grand Residen Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sudah mulai banyak yang like Pak Amin. Bisa menyaksikan inilah Kawasaki H2O yang satu-satunya dimiliki oleh warga Banjarbaru dan satu-satunya di Indonesia. Unit ini terbatas, diproduksi terbatas oleh pabriknya. Kawasaki H2O ini baru datang dan baru diterima Pak Amin kemarin ya. Sekarang kita berbincang dengan pemiliknya, yaitu Pak Amin Adrianto. Ya, Pak Amin bisa menceritakan perjuangan memiliki motor ini bagaimana? Perjuangannya ya. Perjuangannya sih enggak terlalu susah sih. Soalnya ini kan pas memang saya pengen moge, awalnya kan ZX10. ZX10 itu indennya 6 bulan. Ditawarin sama orang Kawasaki-nya, ada yang ready tapi H2 karbon. Browsing-browsing, lihat ternyata lebih keren daripada ZX10. Iya. Akhirnya ya ambilnya. Sudah pernah dibawa kemana saja Pak Amin? Paling jauh baru Banjarbaru. Tadi malam juga baru datang rumahnya. Oh, baru tadi malam. Ke Banjarbarunya kapan Pak Amin? Banjarbarunya langsung malam tadi. Tesnet langsung sampai ke Murjani aja. Oh iya. Pulang. Ya warganet H2 karbon maksudnya, bukan H2O ya Pak Amin ya. Oh, H2C. H2C, H2 karbon. Nah, terus Pak Amin,